Karena game ini aku bisa menghasilkan uang 160.000 sehari. Terima kasih gamenya dan let's go kita bahas guys. Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku di Koinspirasi Digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah teman-teman, di video kali ini aku akan coba bahas lagi game Android NFT yang keren dari Ronin Wallet, dimana kita akan menghasilkan uang di sana. Aku udah ngasihin uang, saat ini aku bisa ngasihin 160.000 setiap hari dari game ini teman-teman. Gimana caranya? Langsung aja cekidot. Oke teman-teman, ini adalah akun keberapa ya, pokoknya ini bukan akun utama aku, YouTube Koinspirasi anjay. Yang ini tuh aku baru mulai mau leveling yang namanya Beverage Master ini ya teman-teman. Nih ya, kita akan coba leveling di sana biar kita lihat juga berapa sih ya. Di sini aku bakalan bikin 10 10 wine ya. Kita dapat berapa nih dari 10 wine ini? Modalnya ini 240. Ini berapa ya? Kalau ini tuh tadi 0,3 satunya teman-teman, berarti sekitar 90 lah ya. Jadi 240 tambah 90 ya teman-teman, kita hitung coba ya, 240 ditambah 90. Nah, 330 modal kita, teman-teman. Dan oh iya, untuk membuat itu tuh butuhnya cookingnya 10. Nah, 10 cooking ini aku gratis. Sisanya kita bakal beli ya, guys. Langsung aja kita tanam ke sini, teman-teman ya. Let's go. Jadi di sini yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menanam pop berry. Seperti ini, pop berry. Enggak tahu aku cukup atau enggak untuk bikin 10. Aku sengaja pakai akun yang lain teman-teman, biar emang setiap akun aku beda-beda job duanya teman-teman ya. Oke, jadi kita akan terus seperti ini. Nah, tanam sampai habis. Habis itu ini juga satunya 7 gold ya sekarang di marketplace. Jadi modal 1 jual 7 itu untungnya 6 guys ya, untuk ngabisin 3,5 energi. Artinya dua kali lipatnya itu 12, itu setara dengan water mist ya, itulah ya. Ada nggak ya di sini stok yang nggak ada lagi water mist teman-teman? Di mana water mist itu profit 12 berries itu harus butuh sekitar 8 energi, sedangkan ini butuh 7 energi. Jadi emang ini sekarang lebih cuan. Jadi memang cuannya tiap hari beda-beda ya teman-teman. Jadi kalian harus update marketnya teman-teman ya, biar kalian tahu mana yang lebih cuan untuk saat ini. Nah sekarang aku lagi mau winery dulu, sebenarnya bukan untuk cari cuan tapi leveling. Tapi kalian juga bisa lihat berapa profit aku kalau aku winery. Oke, langsung aja gas semuanya. Oke, di sini sambil nunggu itu panen kita langsung gas lagi ya. Sebenarnya kalau mau panen terus-terusan gini guys ya. Nih, ini siram dulu ya. Sambil nunggu itu panen. Nah, ini baru kayak gini. Jadi sambil nunggu yang itu juga tumbuh. Ya kan? Nice gitu. Jadi enggak berlama-lama kita ngabisin waktunya. Benar, nice. Baru sambil panen yang ini, ya kan? Nah, baru sambil ini. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi ini kerjaannya ada banyak teman-teman, jobnya teman-teman ya, ada winery ya, ada flower ya, ada nanam kayak gini, ada juga yang punya ayam ternak ya. Aku juga ada job aku yang ayam ternak di akun yang lain. Ada mining kayak gini ya teman-teman, ada juga yang pohon tuh ya, wood gitu. Ada juga banyak pokoknya ya, job-job di sini, mancing juga ada teman-teman. Nah ini udah jadi kan, pas banget kan. Jadi kita di sana udah jadi, langsung kita panen ke sini ya. Kita cek panen, jangan sampai kita kelebihan ya teman-teman energinya, soalnya jam segini aku baru ngeklaim. Aku ngeklaim 8 jam sekali, dan juga sama di sauna tuh berendam itu satu hari sekali ya, 1 jam.
Jadi total energi yang kalian dapatkan itu sekitar 1915 energi per 24 jam teman-teman ya. Nah kayaknya ini cukup deh guys ya, untuk kita ngumpulin 10 winery. Kita mau bikin 10 winery. Kita lihat ya tadi modalnya kita udah habis berapa, untungnya berapa, oke? Apakah profit atau tidak kalau winery? Jadi kalian bisa tahu. Untuk cara mulai awalnya sih gampang aja, kalian bisa quest-quest atau juga bisa langsung setelah tutorial selesai kalian bisa langsung udah langsung aja fokus profit. Itu yang aku lakukan sih sebenarnya biasanya teman-teman. Aku nggak quest ya. Ya kalian bisa lihat di sini. Quest aku cuma satu lagi ya kan. Berarti nggak quest kan? Questnya quest awal doang yang dapetin berry 24, yaitu quest yang namanya ngebantu si Jilly ya kan, untuk nebang pohon terus dijadiin pohonnya itu apa tuh namanya, kayu ya, tempat duduk gitu teman-teman. Nah ini ada sekitar 30, jadi masih aman. Aku coba kasih 15 lagi ke sini. Kayaknya kita nggak cukup nih guys ya energinya. Oke, udah mungkin segini ya guys. Ini ada 45 buat panennya, udah selesai. Berarti kita cuman bisa bikin enggak 240, berarti dikurangin 180 teman-teman ya. 180. Nanti kita akan coba bikin sekitar 8 atau 5 mungkin 9 gitu ya. Kita akan cek. Oke, ini yang terakhir teman-teman. Wah, energinya benar-benar habis ya. Enggak usah khawatir karena winery kalau nggak diupdate ya itu nggak ada energinya, tapi aku nggak tahu. Dan sebelum kita ke apa namanya? Ke winery-nya, kita lihat yang satu ini guys. Ini adalah Suvaki, App Store NFT Marketplace yang bisa membuat kalian semua menghasilkan uang. Di sini kalian bisa membeli NFT yang kalian inginkan, yang kalian butuhkan untuk bermain game-game NFT pada umumnya. Dan juga kalian juga bisa menjual NFT yang kalian dapatkan dari game-game NFT gratisan. Dan juga di sini kalian bisa jual belinya menggunakan mata uang lokal alias rupiah. Kalian bisa pakai dana aja udah cukup guys ya. Dan di sini aku juga udah mulai jualan guys ya. Di sini ada yang namanya App Archer. Untuk lengkapnya cara jual beli trade segala macamnya kalian bisa cek video aku yang sebelumnya. Dan terima kasih Suvaki sudah support video ini. Let's go guys, kita kembali lagi. Oke, udah panennya semuanya selesai teman-temanku semuanya. Kita akan hitung dulu di sini kita dapat berapa. Betul 180. Jadi kalau 180 dibagi 24 itu bisa bikin 12 aja ya. 12 teman-teman ya, bikin 12. Nah, sekarang kita akan ke market dulu buat beli 11 lagi ya, 110 ya. 110 yang namanya cooking mix teman-teman ya. Nah, walaupun ini dapat gratis cuma 10 juga lumayan guys. Langsung aja nanti kita akan hitung lagi modalnya teman-teman. Tuh. Nah, di sini aja kita belinya 110 teman-teman ya. Nih. Dan 1100 modal kita. Nah, aku bakal hitung, sebenarnya udah ada hitungannya di kalkulator aku ya, teman-teman. Dimana kita ngeluarin pop berry wine itu satu modalnya honey 0,3 dan cooking 10. Itu modalnya itu jadi 124 125 lah ya. Per apa? Aduh, aku lupa lagi itunya, guys. Kertasnya guys, winery-nya bentar ya guys, nanti aku balik lagi guys. Oke, teman-teman, aku udah ingat winery-nya. Jadi di sini nggak ada ya guys, karena ini baru mulai ya untuk winery-nya, jadi belum aku apa tuh namanya bookmark. Jadi kalian bisa langsung keluar dan masuk ke dekat sauna ini teman-teman. Ada namanya Top Farm, masuk aja di sini teman-teman. Oke, let's go. Jangan lupa kalian download juga aplikasi Suvaki-nya buat kalian bisa jual beli NFT gratis teman-teman ya. Oke, jual belinya gratis ya, beli NFT-nya ya pakai duit. Tapi cuan loh guys ya. Oke, langsung aja. Ini biasa tempat biasa yang aku kunjungi untuk winery teman-teman. Karena di sini kalau nggak salah ada 3 atau 4 winery gitu ya. Semoga ya kan, ini nanti di bookmark aja kalian klik di sini, nanti kalian udah ada di sebelah sini teman-teman. Nah ya, oke, langsung aja kita berdiri di tengah-tengah seperti ini ya. Langsung aja klik dan winery-nya diklik satu ya, sama di sini juga
2 ya, sama di sini juga 3 ya, sama di sini juga 4. Jadi enak sekali jalan 4 ya, 1 menit 4. Nah, aku akan skip videonya sampai selesai semua karena kalau ditungguin pasti lama banget, teman-teman. Di sini sih aku nulisnya modalnya kalau pokoknya ini bakal cuan banget ya. Ini kalau kita bikin 10 aja modalnya sekitar 1240, teman-teman, sama nanam seed-nya ya. Jadi nanti terakhirlah aku akan hitungin ke kalian semua dan aku pakai screenshot-nya, teman-teman. Oke, itu aja, teman-teman. Let's go. Oke, teman-teman. Ini udah jadi semua dan aku tadi salah hitung, bukan jadi 12 tapi jadi 7. Akhirnya mubazir 5 biji ya. Nah, enggak apa-apa ya. Nanti kita panenin lagi ya, teman-teman. Pas sudah ada energi. Oke, langsung aja kita pulang, teman-teman. Berarti kita 7 nih, guys. Kalau 7 itu modalnya sekitar berapa? Satu, pokoknya satunya itu 125 aja ya. Satunya 125. Kita coba jual satunya berapa, teman-teman. Nah, di sini sih kalau aku lihat harganya itu sekitar 270-an deh ya. Jadi cuannya berapa kita akan cek, dan enaknya itu nggak pakai energi ya, teman-teman. Oke, langsung aja kita gas ke sini. Nah, kita apa tuh namanya, pop berry wine. Harganya cek dulu di sini, teman-teman. 272 ya, 2719 kalau aku suka kayak gitu. Oke, kita jual 2719 nih, pop berry ya, 2719 ya, 272 kan harusnya, 271,99 gitu tau saya. Oke, jadi 272 juga itu. Oke, 271,99. Oke, di sini kita akan hitung 271,99. Nah, profit yang kita dapatkan per satu wine-nya yang kita buat itu 147, teman-teman ya. Kalau aku nggak bisa ini screenshot ya, nggak apa-apa, kalian hitung sendiri pasti sama kok ya. Dengan modal yang saat ini 147, artinya aku tadi 147 dikali 7 aku profit 1000, teman-teman ya. 1000 gede apa kecil sih? Untuk berapa energi tadi ya, aku nggak lihat lagi tadi berapa energi ya. Aku nggak lihat tadi berapa energi. Coba kalian cek dulu berapa energi, nanti tinggal dibagi aja, guys. Misalkan 500 energi, berarti per energinya itu dapat 2 berries, teman-teman. Dimana kalau kalian nanam aja itu rata-rata dapat berriesnya itu di 1,4, 1,5 sampai 1,6, teman-teman ya. Ada juga, bentar aku cek ya. Boom ya, sampai paling tinggi itu 1,7 ya, teman-teman. Jadi nggak ada yang dua kali lipat gitu per energinya. Jadi memang ini sekarang lagi cuan banget, tapi yang terpenting adalah aku lagi naikin level ini, teman-teman ya. Nah, aku harus panen lagi berisnya buat yang berikutnya, teman-teman. Oke, itu aja mungkin, teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, teman-teman. Jangan lupa, teman-teman, download aplikasi Sufaki App Store-nya buat kalian bisa jual beli NFT di game-game yang bisa kalian mainkan. Salah satunya juga game yang kita bahas tadi, yaitu Pixels Game. Kalian juga bisa mainkan banyak game yang akan aku share yang juga bisa dijual belikan di Sufaki, teman-teman. Linknya ada di deskripsi, dan kalau kalian mau tanya-tanya, diskusi, kalian juga masuk ke grup jual belinya di deskripsi untuk khusus NFT. Kenapa? Karena tahun ini tahunnya NFT. Ya, kalian tahu sendiri kalau halving itu cuannya wow ya. Seperti tahun 2021 di mana koin spesies digital ngasilin duit banyak banget dari game karena halving. Itu aja, teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.